Enggak ada. Woi. Mana nembak aja tuh. Welcome back guys, balik lagi sama gua Bang Win Channel. Kali ini teman-teman kita main Millet Shootout lagi, cuma dengan mode yang berbeda yang video gua sebelumnya itu main game ini, cuma dengan mode Battlefield guys. Jadi kita kalau di mode buat kayak Battlefield gitu bisa pakai tank, helikopter. Nah, kita sekarang coba di tes di game Battle Royale-nya kayak PUBG guys. Jadi kita ada rubahnya di sini nih. Ini kalau yang tank ini mode kayak game Battlefield. Yang ini yang terjun payung kayak PUBG. Oke, okay, kita langsung coba aja. Oke, okay, teman-teman, udah di dalam nih kan. Ini kayak begini tampilan yang sebelum kita masuk ke gamenya, belum kita masuk ke pesawat seperti ini. Oke, sekarang udah di pesawat nih guys. Jadi tampilan di pesawatnya begini, mantap ya. Oke, kita turun di mana nih, di tempat yang kecil aja dulu kali ya. Oke lah, di sebelah kanannya itu. Ramai sekali yang turun situ itu. Ini gue main squad guys, jadi gue lupa kasih tahu kalau main cara main squad ya tadi di pojok kanannya tadi ada pilih, bisa milih squad solo atau duo. Oke. Kalau teman-teman main ini tuh kayaknya nggak bosen guys, walaupun nggak jatuh dong, nggak sebagus kayak PUBG. Tapi ini modenya yang bagus banget guys. Jadi ada mode kayak Battlefield, jadi nggak ngebosenin karena mau fiturnya bagus. Ada FVP, cuman FVP kayaknya kurang rekomend, kurang bagus soalnya menurut gua. Jadi di sini ini bagusnya lumayan lah ya. Kalau kalian bosen main PUBG dulu kan, bisa lah main ini. Terus usernya juga lo lumayan ramai juga. Cuma ini masih di tap-tap, belum global. Ini kalau gue global bagus nih, karena ada mode Battlefield, buat Battlefieldnya. Gue sih lebih suka mode Battlefield-nya daripada yang kayak mode PUBG ini, Battle Royale-nya. Oke, dapat tas. Oke. MP5 nih kayak namanya. Car. Oke. Enggak ada. Woi. Mana nembak aja tuh. Kaget gua. Kira siapa lagi nembak? Oke. Ambil ganti aja nih. Oke. Let's go. Kita pakai M16. Gak bisa lagi. Ini. Oke lah. Lagi enggak?
Ini kayaknya agak jauh nih ininya zona. Ada orang. Oke, ARX saya lah. Oke. Ada minuman nggak? Oh, ini dulu. Oke. Begitu suaranya. Oke, bandage. Oh, scope 4. Scope 4 pakai di sini. Oke. Terus oke, kita naik perahu, coy. Kita tes naik perahu nih. Oke. Naik perahu. Oke. Kita ke pulau seberang aja ya. Gimana nih nembak tuh? Aduh. Pas level 3 mantap. Wait. Udah sini nembak nih. Gimana sih nembak tuh? Oh, itu dia. Mampus. Mampus. Di nembak depan tuh. Oke. Let's go. Tarik mobil. Depan sana. Dia menunduk. Mana dia? Oh, ini nembak-nembak tadi. Oh, di sana. Jauh. Itu dia tuh. Oke. Wih, diledakin dong. Oke. Tempurnya. Oke. Bangke.
Kalian nembak deh. Itu dia tuh. Wih, temen gue nyamperin kayaknya tuh. Temen gue sekarat coy. Wih. Mana sih musuhnya? Wah, anjir. Oh shit. Oke, guys. Sekarang tadi gua udah mati ditembakin kan. Oke. Sekian dulu dari Millet Shootout. Ini dengan mode apa? Battle Royale-nya yang kayak PUBG. Oke, gue sih kesimpulannya lebih suka di apa? Kesimpulannya lebih suka di mode Battlefield ya guys. Jadi kita bisa pakai apa? Helikopter, tank, ya kan? Tapi oke lah untuk yang Battle Royale-nya. Tapi ini gue lebih suka yang Battlefield. Jadi game ini nggak ngebosenin guys. Jadi ada tiga fitur. Dari yang FPP sih kayaknya kurang rekomen. Jadi yang mode Battlefield, yang mode Battle Royale juga ada. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Duh.